Master dapat dalam PRI, mendapat tugas, mending cabut aja kita. Benar juga, mendingan kita cabut daripada di kelas. Tapi kalau di luar gini kayak bakal ketahuan deh. Mending kita cabut sini aja nih. Kurangan sepi, kayaknya enggak ada guru juga, enggak bakal ketahuan. Iya juga, Sri. Mending kita cabut di sini aja. Soalnya kayak kosong gini nih. Berubah tadi di ruangan. Lu yakin ini bagus, Sri? Lah, mendingan cabut di sini lah daripada belajar, ngapain coba? Iya juga sih, tapi kan emang ada ruangan lain apa? Di sini kayak kotor banget, gua enggak suka kotor-kotor gitu. Ah, lebih hebat lu, ngusulin aja gua bersihin ruangan, pakai sapu sekalian. Eh buset, bucah, ngusul gaspol apa? Santai. Ya kagak lah, Jan. Bercanda gua enggak semaksud itu kali. Ya elah, lu juga males kan, lu pakai baju aja masih pakai mak lu kan. Eh, gua lapar nih. Lu lapar juga? Iya, gua lapar. Jadi deh, gue ke kantin dulu, beli snack. Eh, lu gak ninggalin gue kan? Kagak. Awas aja bohong lu. Iya. Lu ngapain dari sini? Lu ngapain sih depan sini ngagetin gue? Emang lu kagak kerjaan apa? Aku cengal stand doang. Gak bagus untuk pergi dari kelas. Serah gue lah, emang lu siapa? Lu emang mak gue? Ya kamu tahu, di ruangan ini ada penunggunya. Ah, bodo amat, gue kagak percaya sama hantu. Ya pokoknya hati-hati aja. Penunggunya gak suka kalau misalnya ada yang nempatin tempat istirahatnya. Dia merasa terganggu. Ah, bodo amat lah. Eh, Zwi, tau gak sih tadi gue ketemu sama anak freak? Kenapa emang? Iya, tadi tuh dia tuh tiba-tiba loncat depan gue, ngagetin, gak jelas banget, gue suara freak banget dah. Emang si freak itu ngomong apaan? Iya Zri, tadi tuh dia ngasih tahu kalau misalnya di ruangan ini ada penunggunya. Ah, ya bener. Masa ada hantu di ruangan ini? Bohongan kali. Tahu ya, mendingan kita cabut pas bel istirahat aja. Kan bentar lagi istirahat. Boleh juga tuh, ayo deh. Itu apaan putih-putih? Apaan? Itu putih-putih. Aduh. Itu penunggunya kali ya? Cabut! Itu bener penunggunya? Eh, kayaknya bener deh kata si bocah friksi itu. Ada penunggunya. Ah, cuma bayangan lo doang kali. Ini gua cek lagi deh. Eh, gila, tadi hantunya serem banget. Hantu, padahal dia hantu di sekolah ini. Gak ada apa-apa, beneran, cuma bayangan gua doang. Yakin sih ini lebih bagus cabut sini lagi. Udah nggak apa, nggak ada yang namanya hantu. Eh menurut kemarin tuh apaan? Udahlah, santai aja. Halo. Gue dengar lu dihantuin sama hantu sekolah. Lu tahu dari mana? Gak penting lah, gue tahu dari mana. Pokoknya gue kasih tahu aja nih. Kalau lu emang mau cabut kelas ke ruangan itu, lu masih kasih duit dulu gitu, kayak semacam entrance fee. Hah? Entrance fee? Ya kali hantu-hantu suka duit. Emang nanti dipakai buat apaan? Pokoknya gua tahu dari kakak kelas sebelumnya, ya emang kayak gitu. Gua sendiri sih skeptis, tapi waktu itu gua sama Nizar cabut ke kelas ruangan itu, bayar 20.000. Kita nggak dibantuin, nggak kayak lu berdua. Jadi saran lu kita ninggalin duit dulu kalau mau cabut ke sini. Yo ilah, jadi ya lebih banyak lu bayar. Nanti makin jarang lu digangguin sama hantunya. Oke, okay? Bye. Ya. Tadi siapa yang nelpon? Tahu si Gilang nggak jelas. Kenapa si Gilang? Katanya dia kalau mau
cabut di ruangan ini mesti bayar entrance fee dulu paling enggak 20.000. Hah? Hantu minta duit? Mana ada hantu minta duit? Emang enggak masuk akal sih. Ya udah deh gua tinggal 2.000 aja. Emang hantu tahu perbedaan 20.000 sama 2.000? Lu yakin man takut sih lagi? Enggak apa-apa. Jago kalian aja meninggalkan 2.000 untuk udah di ruanganku. Hantu itu sih. Ampun, ampun bang, aduh. Cupu lu berdua gitu doang takut, di sebelah ini kan gak ada hantu. Jangan, emang ada Nizer bareng si Gilang sama si bocah freak. Udah jelas banget, bertiga. Lah, bocah freak siapa emang? Itu yang kemeja dikancingin atasnya, yang gak jelas. Masa lu gak kenal? Hah, siapa? Gua gak kenal. Makanya jangan cabut terus.